tipe Pad X5 ditampilin dengan jenis buat touring seperti ada top tube, frame back ya sobatku ya, ada bottle cage segala macam, tas belakangnya buat di bagian seat post untuk memperlengkap untuk aksesoris para sobatku perjalanan jauh ya. Lihat ini dia, tampilannya sangat keren, kece. Oke, di sini ada di desain dengan lampu ya sobatku, lampunya belakang cat eye, dan ini depannya cat eye juga. Oke, dan kabelnya juga udah internal kabel ya sobatku ya, di downtubenya jadi kelihatannya lebih rapih. Forknya juga sudah karbon ya sobatku ya. Jadi untuk di desain untuk jenis gravel mempengaruh dari forknya karbon, dan dia AFD-nya menggunakan 105, crank-nya menggunakan Prakis ya. Oke, Prakis. Nah ini dia double ya sobatku ya, dan ini pedalnya menggunakan XT ya. Sebenarnya dia tidak ada pedalnya, ini didesain aja untuk contoh ya sobatku ya. Dan ini udah menggunakan Holotech pastinya. Oke, RD-nya udah Shimano 105 11 speed. Sprocket-nya udah Shimano 105, hub-rehubnya udah menggunakan Novatec ya. Bannya menggunakan G-Sport ya. Oke, 737. Dan ini saddlebag untuk belakang untuk memperlengkap membawa seperti ban dalam, mereknya Tupik ya. Mereknya Tupik. Dan ini dia. Nah, sangat luas ya sobatku ya untuk buat naruh aksesoris. Dan ini tipe frame back ya dari Polygon. Nah ini dia. Oke, top tube ya, top tube back dari Polygon. Sangat elegan kelihatannya tampilannya. Oke, di sini udah menggunakan TA ya, pastinya TA. Forknya juga sudah karbon ya. Nah ini dia, ada bautnya untuk membawa carrier ya, memasang carriernya untuk depan. Jadi kelihatannya elegan ya sobatku ya. Kita tersedia stok di setiap rodaling manapun sobatku, jangan sampai kehabisan stoknya ya. Fat X5 ya sobatku, keren mewah untuk gravel ya. Salam sehat, sukses selalu ya sobatku ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Sepeda Mania. Terima kasih sobatku. Rokoknya ting. Kalau belum makan warteg itu ntar. Warteg sebelah be. Riang lu minum obat lu. Terima kasih.